Allahuakbar. Kat sinilah perkara-perkara iman, perkara tauhid, kebesaran Allah saya dapat. Bila bila alim ulama cakap orang-orang yang alim mas, orang-orang yang ada iman, kalau benar-benar imannya kuat, taruh saja di depan mata mereka itu satu jongkong emas, satu batu bata merah. Pasti mereka enggak mau dua-dua itu. Dua-duanya enggak beri manfaat, dua-duanya enggak beri mudarat. Yang beri manfaat dan mudarat hanyalah Allah. La ilaha illallah. Selalu mas, selalu kalimah ini kita selalu kena lafazkan. Nabi selalu berpesan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah, macam mana nak perbaharui iman saya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, afiru min kauli la ilaha illallah. Selalu-selalulah kalian melafazkan kalimah la ilaha illallah. Kita nak berhenti sekejap ke nak ni untuk azan Isya. Jadi insyaAllah ibu-ibu ayah-ayah, kita dapat semangat lah insyaAllah. Mudah-mudahan kita keluar je pada masjid ni lepas ni eh, kita ada semangat yang lain. Bicara kita bicara tentang kebesaran Allah, enggak perlu lagi bicara kebesaran dunia. Sekejap lagi kita sambung lagi sikit lah ya, belum lagi je. Kita bicara tentang kebesaran Allah. Selama ini manusia berfikir tentang kebesaran dunia, lihat kebesaran dunia, dengar kebesaran dunia, perkatakan kebesaran dunia, habis kebesaran dunia masuk dalam hati mereka. Jadi insyaAllah ibu-ibu ayah-ayah kita kasih laluan untuk azan. Dah sampai masa je, masuk waktu dah. Kita tukarlah, kita fikirkan kebesaran Allah, kita lihat kebesaran Allah, kita dengar kebesaran Allah, kita perkatakan kebesaran Allah. Maulana kata ini empat perkara ini saluran hati mas, supaya kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Dulu antum bicara kehebatan Aimaidin. Mudah-mudahan kita dapat satu semangat lah mulai daripada ini hari. Sebab apa kita nak mengajak manusia yang sibuk ceritakan kemungkaran dekat sana tu, biar manusia sibuk menceritakan kemuliaan daripada Allah. Daripada manusia sibuk mencinta nikmat kemaksiatan, biarlah kita menarik manusia supaya cinta kepada nikmat, kepada ketaatan. Saya bila saya dah ada rasa, dapat dah rasa sedikit-sedikit kemanisan dalam agama Allah tu, Masya Allah, baru kita nampak betulnya apa yang Nabi cakap. Dulu tak pernah fikir pun apa yang Nabi cakap, tak pernah tahu pun apa yang Nabi cakap. Kita tahu macam-macam ucapan-ucapan selebriti dulu. Kita tanya kepada sekalian umat manusia atas muka bumi Allah ni, kita tanya ramai manusia saya jumpa, apa manusia nak dalam kehidupan. Manusia punya jawapan semua mirip-mirip sama. Nak bahagia, nak ternama, nak kaya, nak diutamakan, nak masyhur. Jawapan yang mirip-mirip sama. Sayang mas, Maulana cakap, sayang mas, enggak ada manusia yang ada jawapannya mau ingin berjaya di dunia dan akhirat seperti Nabi dan para sahabat. Enggak ada mas. Karena apa? Kita manusia ini cintanya pada cinta dunia. Kita harus tukar fikiran manusia itu mas. Bukan maksudnya kita nak guna berhenti kerja, Maulana cakap, kerja saja. Tapi dalam kerja itu jalankan dakwah.